Bang, persiapannya apa, Bang? Gelar perkara tersangka. Nanti kita lihat aja, nanti kan ini udah hari Jumat ya. Nanti kan nanti ada pemeriksaan satu, nanti kita lihat besok untuk minggu depan lagi. Ya. Pak Tobari sendiri pas itu pada dipikir apa yang pemerasan, Pak? Nanti soal pemerasan. Ya, kalau memang sudah layak untuk diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi, ya kita siapkan. Nanti kita lihat. Apa sih, Pak, yang menentukan layak enggaknya diperiksa sebagai saksi? Ya, kaitannya, terkait atau tidak. Tapi untuk jadwal pemeriksaannya sudah ditentukan, Pak, kapan-kapan? Aduh, penyidik. Nanti aku tanya penyidik. Kalau nggak nanti kan, Kabit Humas sudah menjelaskan kalau ada jadwal-jadwal itu. Aku nggak tahu. Pak, sejauh ini ditangkap kasus di Polda Metro nya gimana, Pak? Bakal tetap lanjutkan, Pak? SIL kan udah ditangkap, Pak, di KPK. Kan gini lah, pelaporan itu, saya bilang kembali, kan udah seperti sistem. Siapa yang melapor, kita uji kebenaran laporan itu. Makanya diklarifikasi saksi-saksi dan lain-lain. Karena itu kita udah yakin menemukan ada peristiwa pidananya. Nggak boleh ngerokok di Polda. Ya, kalau naik baru dipanggil saksi-saksinya gitu, ya. Karena ini nggak mungkin lah misalnya tiba-tiba kita hentikan tanpa ada dasar. Kecuali kalau memang sudah mentok, kita katakan tidak ada unsur yang terlibat atau mungkin hanya penipuan oleh oknum-oknum tertentu, ya bisa jadi berhenti. Tapi kalau memang lanjut harus ada sampai ke situ sesuai dengan fakta perbuatan secara material, ya harus kita lanjutkan, ya. Saya tidak berandai-andai, nanti semuanya kepada penyidik tentang hasil yang telah dilakukan dalam mengumpulkan alat bukti, baik saksi maupun bukti-bukti yang lain. Oke? Okay? Itu. Ya. Masih ada, Mas, kasih dulu. Ya.